Salam mesra buat semua penggemar YouTube channel, terutamanya penggemar video-video terbaru dari Freddy Mojero. Sebelum kita lanjutkan menonton video ini, ada baiknya tekan suka di bawah video ini dan tekan subscribe yang berwarna merah dan tekan lonceng sekiranya Anda belum melanggan agar kita senantiasa menerima info video terbaru dari Freddy Mojero. Kita mulai videonya. Dan pasti kecil-kecil ini. Oke bos, sekarang kita bergelap-gelapan. Hari ini jam 4:30. Kita masuk dalam hutan. Sekarang saya masih di Beaufort lah. Ini tempat saya tidak tahu. Kami try masuk saja bos. Kami tidak tahu ada hati ada limpas. Coba-coba masuk saja bos. Oke, jom. Sekarang saya berada di puncak Bukit Batu 6. Lokasi saya dengan simpang Batu Jalan Batu 6 Beaufort jaraknya lebih kurang 2 km. So, perjalanan kami tadi pagi daripada 4:30 sampai di sini ngam-ngam pas-pas jam 6. Oke, kami jalan speed tanpa berhenti. Jadi lebih kurang perjalanan dia untuk masuk ke tempat ini lebih kurang 40 menit lah saya rasa, mungkin lah 40 menit. Tadi awal pagi sekitar jam 6 banyak limpas bos, tapi selepas jam 6:30 dia secara mengejut hilang tiada. Oke, yang awal pagi memang banyak limpas di sini, tapi apapun saya sudah pasang pukat. Saya tidak try tunggu ada 2 ekor limpas. Kalau masuk pukat pun sudah cukup untuk saya dibawa ke kota Marudu. Oke bos, kita tunggu lagi, jom. Oke master, saya mau pindah lokasi lagi bos, sebab di sini tidak limpas. Saya kena cari lubuk dia. Oke, kita round ini kawasan apa? Batu 6. Jalan Batu 6 Beaufort. Kita round habis sampai kita jumpa dia punya pot. Petang nih baru kita betul-betul kita serbu. Dan pasang pukat dia main umban. Rupanya maksudnya yang main umban batu tuh macam nih bola, maksudnya baru saya nampak. Oh, senang kerja bos, tidak payah cari kayu. Oke, saya mau cari pot. Oke master, kami sudah siap mundur di sini. Apa jalan bukit apa, saya lupa namanya, Batu 6 lah. Oke, Batu 6 saya cuma dapat 3 ekor dan si John 1 ekor, tapi si John bagi saya 1 ekor, jadi totalnya 4 ekor lah. Oke bos, sampai di sini saja vlog saya pada hari ini. Oke, hari ini yang kasih kawan saya pagi di sini adalah John, dia orang Beaufort. Oke, ini kawasan adalah bukit yang saya rasa bukit paling jauh dari Pekan. Oke, tidak apa. Sebab sini dia ada landasan itu guys, nih dia landasan guys tuh. Nah, ini landasan guys, dia sangat berbahaya. Dia cakap lori apa, tidak boleh mengorek, tidak boleh bercocok tanam, tidak boleh apa buat rumah di kawasan ini, takut-takut itu guys akan meletup. Oke, berjumpa saya di vlog yang seterusnya, mungkin cerita mundul di kota Mordu. Oke, bye. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Bye!